Berdasarkan data Komisi Yudisial Sumatera Selatan, setidaknya sampai bulan Mei 2016, Komisi Yudisial Sumsel telah menerima 3 laporan pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang terjadi di pengadilan di wilayah Sumsel. Menurut Erlan, penanggung jawab laporan kemasyarakatan Komisi Yudisial Sumsel, untuk laporan yang diterima KY Sumsel berupa laporan kasus perdata permasalahan putusan kepemilikan tanah dan laporan keputusan hak asuh anak. Yang kesemuanya berkaitan dengan putusan hakim, saat ini semua laporan tersebut sedang dilakukan verifikasi dan telah dikirim ke Komisi Yudisial Pusat. Kalau sampai saat ini ada 2 laporan yang sudah kita verifikasi, Mas, dan kita kirim ke KY. Dan yang satu lagi ini masih dalam komunikasi dengan pihak pelapor. Laporannya dalam kasus dugaan apa, Mas? Kalau yang pertama itu terkait dengan kasus perdata, yang kedua itu terkait dengan kasus pengadilan anak, itu Mas, pengadilan agama. Itu permasalahannya apa, Mas, yang perdata itu, Mas? Rata-rata permasalahannya terkait dengan etika hakim sih, Mas. Ya. Karena ponis ya? Ya, rata-rata gitu sih, Mas. Tidak puasan dengan ponis gitu. Nah, cuman kita juga di dalam penerimaan laporan masyarakat juga meminta kepada masyarakat agar dalam waktu-waktu pelaporan nantinya itu kita minta juga diperkuatkan dengan alat bukti gitu, Mas. Enggak tidak serta-merta misalnya laporan masyarakat yang datang ke sini langsung kita terima gitu. Kita verifikasi ulang dan kita minta soal kelengkapan pembuktian gitu, Mas. Ia menambahkan untuk data laporan pengaduan yang masuk di tahun 2015 sebanyak 15 laporan yang semuanya telah ditangani oleh KY Pusat. Pada Dwi Satria, Septiawa Rizky, Sriwijaya TV. Nah, kemudian kita bangun jadi